Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarime. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk melihat kalender saham di iPod teman-teman ya. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam dunia saham itu ada yang dinamakan dengan RUPS, ada pembagian dividen, ada juga peluncuran IPO gitu ya teman-teman ya, ada saham baru ya. Nah, kalian bisa melihat dalam satu bulan atau dalam bulan berikutnya itu akan ada apa sih ya teman-teman ya, seperti RUPS kah atau dividen saham yang kalian punya kah atau apa gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa melihatnya melalui aplikasi iPod ini kalau kalian menggunakan iPod juga, tapi untuk aplikasi lain mungkin ada, cuma ya saya nggak tahu caranya ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita buka di sini aplikasi iPodnya di sini teman-teman ya. Nah, kita tungguin. Kalau bisa kalian login dulu ke akun kalian ya, di bagian pojok kanan atas ini kalian login. Nah, kalau sudah login langsung aja kalian masuk aja ke bagian stok. Di sini saya menggunakan iPod SZ ya. Nah, langsung aja kita masuk ke sini. Nah, setelah itu tinggalkan scroll ke bawah teman-teman ya, sampai ada stok tool ya. Nah, di stok tool ini ada kalender. Nah, tinggalkan klik aja di sini kalendernya. Nah, di sini bakalan muncul ada bintik-bintik kecil ini. Nah, ini tuh ada yang dinamakan dengan RUPS kah, misalnya seperti ini ada apa ini, pembagian dividen dari saham Palm teman-teman ya. Nah, ini ada juga IPO ya, IPO enak ya. Nah, jadi kalian bisa cek sendiri di sini ya. Caranya cukup simpel sebenarnya. Nah, ini misalnya ini ada dividen Jaya ya, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa tentuin sendiri, oke? Nah, jadi kalian tuh tahu gitu loh, oh hari ini ada apa gitu, ada RUPS dari saham saya, yaitu saham SMJP ya, seperti itulah ya contohnya ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.